Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Mimbi Official dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di rumahnya Mas Lana ya, adik Lana, di Bataan, teman-teman. Bataan RT berapa ini, Mas? 14 RT 14 Tenggarang Bondowoso ya, masih di Kabupaten Bondowoso, teman-teman. Cuma ownernya Dek Lana ini gak mau yang diajak ngobrol-ngobrol. Jadi ntar lagi perwakilan ke Mas Pri ini sebagai kakaknya ini, teman-teman. Ini saya konfirmasi ke Dek Lana barusan, ini pesanan orang ya, Mas ya? Iya. Pesanan orang. Orang mana, Mas? Orang Sumber Gading. Sumber Gading. Kawahijen. Iya, jalan ke Kawahijen ya. Iya. Sumber Gading. Ini menurut saya istimewa, teman-teman. Kelas 3 sekarang ya, Mas ya? Iya, kelas 3. Kelas 3 ini sudah bisa bikin box kayak gini. Dek Lana ini. Yang sonnya sendiri yang sub 12 kemarin tetap ada, Mas? Tetap ada, Mas. Tetap ada. Ini saya review sekarang garapannya ya, pesanan orang ini, bukan punya Dek Lana. Kita bahas yang ini dulu ya. Ini pakai speaker apa ini, Mas? Speaker copotan sound aktif. Sound aktif dan apa ya, nekat dibalik juga ini. Iya. Kayak apa suaranya, teman-teman ya, ntar lagi kita dengarkan. Speaker apa ini, Mas? Sound aktif apa? Akari. Akari ya. Iya. Ini 5-in ya. Iya. 5-in dan untuk box-nya ini SPL apa ya? Ventura. Ventura series, teman-teman. Dan untuk triplek-nya ini yang 8 0,8 mili. Yang 8 mili kayaknya ini, teman-teman. Ada dua subwoofer, copotan speaker aktif Akari. Yang ini sama ya, Mas ya? Iya. Sama. Ini 5-in juga. Ada 2 untuk mid hack-nya dan tweeter. Sama copotan juga ini, Mas. Iya, tweeternya. Copotan semua, teman-teman. Ini. Ini awal mulanya gimana, Mas? Nanya ke Masnya aja ya. Awal mulanya kok pas bisa garap-garap kayak gini? Iya, otak-atik pekakasnya bapaknya, Mas. Oh iya. Iya, teman-teman. Bapaknya ini kebetulan di sini mebel. Bener ya, Mas ya? Iya, benar. Kita lihat dulu ya, biar teman-teman gak disangka settingan apa gimana. Lihat di luar ya. Ini teman-teman, kebetulan Dek Lana ini anaknya tukang mebel ya. Jadi ini teman-teman di sini, mungkin teman-teman mau mesen mebel, monggo teman-teman. Jadi ambil pekakas bapaknya. Jadi ngutak-ngatik. Belajar ya. Iya. Bisa bikin box. Dan garapannya ini istimewa, teman-teman ya. Satu hari setengah, Mas. Menurut saya cukup untuk kelas SMP ya. Kelas 3 ya, Mas. 3 ya, SMP. 3. Sudah bikin box serapi ini. Saya aja gak bisa ini. Kalau pas serapi kayak gini. Nih. Ini pun powernya ya, iya. Garapannya untuk box powernya, garapannya Mas Lana ya. Nih untuk panelnya ini beli dia, beli ya? Iya, beli. Beli. Ya, kita bahas spek powernya dulu. Yang berapa ini, Mas? Yang 5 ampere. 5 ampere stereo. Iya. Stereo. Ini pesan ya? Iya, pesan. Kalau dalamannya tahu Mas speknya sampai? Kurang paham. Kurang paham ya. Cuma intinya ada 5 ampere stereo, teman-teman. Yeah.
5 ampere besar ya, Mas ya? Kecil. Oh, kecil ini. Kecil. Dan crossovernya ini saya dapat kabar juga hasil dari itu, Mas. Iya. Hasil dari garapan box ini ya. Iya. Ngumpulin beli crossover sendiri, teman-teman. Ini beli bekas kemarin. Berapa ini, Mas? 350 ya. Sudah bisa beli crossover sendiri. Nih, teman-teman. Untuk aksesorisnya pakai ini ya. Entar lagi Jacksonnya yang itu pakai crossover Black Speeder ini. 3-way stereo plus subwoofer. Ini ambil di output head dan output low-nya di sini ya. Main 2-way, teman-teman. Main 2-way. Dan untuk listrikan berapa ini, Mas? 900, teman-teman. Untuk listrikan 900. Oke, kita dengarkan suaranya tadi lagi. Mama Frida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.